Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alaika ya Allah wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan kesehatan dan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bersilaturahim dengan teman saya dulu sleting ketika di pondok, tepatnya di organisasi Bata-Bata English Center. Beliau Mr. Ahmad Zaini yang sekarang sukses di dunia usaha. Tapi yang terpenting saya tidak mau tahu bagaimana puncak kesuksesan yang diraih sekarang posisi beliau sebagai direktur. Tapi yang ingin saya pelajari, timba, dan ingin saya bagikan kepada teman-teman dimanapun berada, itu terkait proses. Makanya learning process, mempelajari tahapan-tahapan ataupun proses untuk menuju puncak. Karena kebanyakan ketika seseorang itu melihat orang itu sukses, dia hanya melihat suksesnya, tidak mau mempelajari, tidak mau menelaah atau belajar bagaimana sepak terjangnya sebelum menjadi orang yang sukses. Mungkin langsung saja saya kasih waktu untuk Mr. Zaini untuk menjelaskan awal mula kok kemudian terjun di dunia jasa pengiriman. Bagaimana? Ya, ceritanya. Monggo. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak terhadap Ustadz Umar Faruk Fasai. Beliau ini adalah salah satu teman saya waktu di pondok, satu organisasi sesuai dengan apa yang beliau katakan tadi, yaitu di BBIC, pada Bata English Center. Jadi pada awalnya saya cerita dari awal dulu ya. Iya, iya. Jadi pada 2010 kita keluar dari pondok pesantren Maghrib Kota Batam, dan 2011 saya dengan Ustadz Faruk ini menjalankan pengabdian dari pondok kami selama satu tahun. Jadi 2011 saya pengabdian, dan 2012 awalnya pada waktu itu saya tidak ada tujuan apa lagi ke negeri jiran, ke negara Malaysia, tidak ada tujuan apa lagi, yaitu hanya untuk tujuan kuliah di Malaysia. S1-nya saya ngambil di Malaysia. Jadi memang tekad dan bulat saya itu tidak ada tujuan lain untuk hanya bekerja, untuk tujuan bisnis itu tidak ada. Saya itu memang murni pure tujuannya untuk kuliah. Jadi tidak di Malaysia. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya itu mulia. Tidak. Iya, saya kuliah. Yang penting saya masuk Malaysia, saya harus kuliah S1 di sana. Dan pada waktu proses demi proses 2012 itu saya sudah aktif di Universitas Terbuka. Itu salah satu kampus yang ada, salah satu kampus Indonesia yang ada di Malaysia. Malaysia. Ya, tapi kenapa saya masuk di situ? Kenapa saya tidak masuk ke kampus Murni Malaysia? Murni Malaysia karena ada beberapa kendala hal, yaitu masalah dokumen saya. Dan karena saya bukan, sebetulnya kalau diikutkan bukan warga Indonesia, yaitu warga Malaysia. Tapi saya ijazahnya ijazah Indonesia. Setelah saya masuk ke Universitas Malaysia, itu ditanyakan, kamu warga Malaysia, kenapa kamu kuliah SMA-nya di Indonesia? Visa kamu di mana selama kuliah, selama belajar di Indonesia? Tapi bilang nggak ada, saya katakanlah saya ilegal di semasa Indonesia. Jadi itulah kendala saya, kenapa saya tidak masuk ke universitas asli Malaysia. Jadi alternatifnya saya masuk kepada Universitas Terbuka, salah satu kampus Indonesia yang ada di Malaysia. Pada waktu itu saya pada semester 3. Waktu semester 3 itu betul-betul saya tidak mempunyai kegiatan sama sekali selain kuliah. Jadi di sambil saya kuliah itu
Saya sambil bekerja. Bekerja masuk di perusahaan apa? Saya itu kerja biasa, kerja kontrak, repair-repair rumah. Jadi untuk apa namanya, untuk langsung sebelum saya kan karirnya di pengiriman ekspedisi. Jadi sebelum masuk saya perusahaan ekspedisi itu, sebelum itu saya memang kerja kontrak seperti biasa, sebagaimana halnya TKI ya biasa. Padahal tekad awalnya memang tidak mau ya, kerja sama ya, sekali. Karena ditutup dengan keadaan. Saya terpaksa kerja. Sambil kuliah. Kuliah sambil kerja. Iya. Bukan kerja sambil kuliah. Ya. Tapi prioritasnya adalah kuliah. Kuliah sambil kerja. Jadi waktu 2014 saya apa namanya dengan alhamdulillah dengan apa namanya dengan beberapa jaringan saya masuk kepada perusahaan ekspedisi pengiriman pengiriman barang Malaysia ke Indonesia. Iya. Pada 2014 awal Januari. Diterima. Itu awalnya dapat informasi dari mana? Awalnya saya dapat dari teman-teman di Mabah, karena pada waktu itu teman-teman di Mabah sudah mulai banyak, jadi saya masuk. Yang kerja di sana. Nama jargonnya? Mandiri Sejahtera. Ya. Terus? Jadi saya selama 6 tahun saya memang kerja di sana di Mandiri Sejahtera Kargo. Setelah 6 tahun pada di situ saya di MSK bukannya saya sebagai staff 2 tahun terus 2 tahun lagi diangkat sebagai manajer sales dan marketing. 2019 perusahaan saya yang kerja itu adalah salah satu perusahaan yang memang ada beberapa permasalahan sehingga kan istilahnya gulung tikar. Jadi bangkrut 2019. Pada 4 tahun itu memang saya belajar bagaimana saya jadi karyawan tapi bermental pengusaha. Bos ya. Iya, jadi memang saya selama 4 tahun saya staf karyawan biasa. Tapi saya mentalnya memang bergentar pengusaha. Bagaimana saya semua ilmu yang ada di dalamnya saya semua pelajarin semua. Jadi saya pelajarin bagaimana nantinya kalau sehingga apa namanya kalau misalkan sudah perusahaan tidak ada ataupun saya keluar dari perusahaan itu bagaimana caranya saya mempunyai perusahaan sendiri di bidang yang sama. Seperti itu. Akhirnya 2019 itu dikarenakan ada beberapa permasalahan sehingga kan perusahaan yang saya kerja ini adalah apa namanya jadi tutup ada beberapa masalah sehingga kan 2020 saya buka perusahaan sendiri. 2020 awal bulan 2 karena dengan nama usaha saya Barokah Jaya Abadi. Jadi bisa singkat menjadi BJA Kargo. Ya, jadi lebih populer BJA Kargo. Terus pasti kan awal mula pendirian dan lain semacamnya kan sudah ada yang membantu atau memang rekrutmennya memilih sendiri? Waktu itu saya karena memang selama 4 tahun itu saya bukan 4 5 tahun betulnya saya di perusahaan sebelumnya saya betul-betul mempelajari gimana membuat usaha dari A to Z sampai apa namanya ya itu seperti yang saya katakan tadi saya memang karyawan tapi saya mental usaha di dalam itu. Jadi semua belajarin kompo saya itu kalau nggak paham kan memang ini gimana dan pada akhirnya kalau misalkan betul-betul di ilmu itu dibutuhkan saya sudah tahu. Iya, berarti diserap anggaplah bisa dikatakan magang. Iya betul, selama 4 tahun dari karyawan staf biasa sampai iya. Ke manajer marketing sales marketing. Oke, luar biasa.
saya ini peningkatannya. Sehingga kemudian setelah kolaps, setelah bangkrut, gulung tikar, perusahaan awal, maka kemudian mendirikan sendiri. Betul. Dengan nama Barokah Jaya Abadi. Selama BJA Kargo ini dari sekarang sudah berapa tahun? Sudah 2 tahun lebih. Sudah menjelang ke 3 tahun. 3 tahun. Ini, tahun ini adalah tahun ketiga. Nah, karyawannya sudah sampai berapa orang? Karyawan saya itu semua wilayah sudah 25 orang. Kalau di, yang di Malaysia? Malaysia. Yang di Malaysia? Di Malaysia 25. Lain yang di Indonesia? Yang di Indonesia ini saya kebetulan punya teman dulu sama satu perusahaan dan beliau sudah tidak di Malaysia lagi dan beliau memilih untuk kerja di Indonesia dan dia buat juga buat ekspedisi yang di Indonesia. Yang di Indonesia yang nerima. Jadi langsung saya kerjasama dengan beliau. Jadi nama PT-nya Fajar Jaya Mandiri. Jadi untuk yang di Indonesia yang doring-doring ke semua alamat itu yang di Indonesia. Yeah. Karena jasa saya ini adalah terus dari pintu Malaysia hingga pintu Indonesia. Mungkin selama 3 tahun berjalan. 3 tahun berjalan. Hambatan yang paling dialami dalam proses berbisnis, misalnya ngurus izin sampai kemudian pengiriman jasa. Kalau ngurus izin sebetulnya Malaysia itu tidak seberapa sulit, tidak seberapa rumit. Itu dalam hanya beberapa jam saja, 2-3 jam itu sudah selesai untuk masalah izin usaha. Yang paling rumit itu adalah tentunya yang namanya merintis ya. Yeah. Itu tentunya di untuk pencarian customer. Pencarian customer, kenapa? Karena bagaimana caranya BJA ini dikenal banyak orang. Bisa familiar ya? Bisa familiar. Itu yang paling sulit bagi saya untuk dululah sebelum masa-masa merintis. Kalau masalah solidaritas atau loyalitas karyawan ke pimpinan? Ke pimpinan, maksudnya yang sekarang ini? Iya. Dari dulu sampai sekarang, hingga umur ke 3 tahun. Sebelumnya ini hanya 1 tahun awal itu saya tidak ambil banyak staff. Hanya 1-2 orang staff. Saya kerja sendiri. Saya kerja sendiri, ngambil barang sendiri, terus jumpa dengan customer sendiri, jumpa dengan beberapa agen sendiri. Itu saya kerja sendiri pada awalnya, tahun pertama. Lah tahun kedua itu baru saya mulai memikir untuk respon terhadap BJA ini dari masyarakat Indonesia yang di Malaysia itu sangat positif. Itu maka dari itu mungkin meningkatnya sales kami. Dengan meningkatnya sales kami itu saya tidak mampu untuk mengambil kota sendiri, saya harus berpikir banyak tentang hal yang lainnya secara manajemennya. Jadi, staff dan karyawan. Iya, tahun kedua baru saya untuk mengambil staff dalam 10-15 orang. Tahun kedua. Dan tahun ketiga ini sudah hampir 25 lebih. 25 staff. Iya. Itu yang di Malaysia. Yang di Malaysia. Di Indonesia seperti yang sudah saya katakan tadi, itu saya kerja samanya dengan PT yang ada di Indonesia. Jadi saya nggak mau tahu urusan Indonesia, yang penting saya kerja sama dengan teman saya satu orang itu dan urusan Indonesianya saya nggak mau tahu, yang penting kamu urusin. Nah, yang PT yang di Indonesia iya. Khusus. Iya. Ini Mr. Zaini lagi yang ingin saya tanyakan. Teman-teman kan banyak juga di bergelut di dunia usaha atau bekerja itu. Iya. Mungkin sharing pengalaman dari pengalaman ini nanti bisa menjadi motivasi atau inspirasi bagi teman siapapun yang mendengarkan, khususnya teman-teman santri. Itu bagaimana kemudian tekad yang semacam itu bisa ditumbuhkan dan ditularkan pada teman-teman yang lain. Bagaimana kemudian caranya untuk membagi kayak gitu, membagi semangat yang semacam itu. Kalau sampean itu barusan kan
sistemnya apa ya, bisa dikatakan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Betul. Jadi selama bekerja 4 tahun itu kan mengamati bagaimana kinerja atau pekerjaan yang dilakukan sebuah perusahaan, kemudian ditiru, dan ketika perusahaan itu sudah tidak berjalan lagi, maka kemudian kalian bisa mengembangkan sendiri di luar itu, bahkan membuat jasa pengiriman sendiri dengan nama Barokah Jaya Abadi atau BJA Cargo. Ini nanti mungkin motivasinya, inspirasi kepada teman-teman. Bagaimana? Khususnya teman-teman yang kuliah atau meskipun tidak kuliah tapi kerja, biar mintanya tidak hanya mental nguli karyawan saja, tapi bisa menjadi mental pengusaha, entrepreneur atau bos. Iya. Yaitu untuk teman-teman yang masih kuliah ataupun yang sudah habis kuliah yang nggak ngelanjutin terus kerja, itu apa namanya, motivasi saya, apabila kalian itu teman-teman semua bekerja di satu perusahaan, itu bagaimana, jangan hanya bekerja saja, jangan hanya jadi staf ya, saya santai aja ya kan, waktu bekerja itu staf, namanya staf kerja, jadi ada apa namanya, ada perintah saya kerjakan, tidak ada perintah ya tidur, nggak ada perintah ya santai aja, itu jangan. Bagaimana dalam bekerja itu ada hasil setelah kita keluar dari perusahaan itu ataupun perusahaan itu sudah tidak ada, itu bagaimana kita bisa mengembangkannya, mendapatkannya ilmu dari perusahaan tersebut. Jadi saya kira ini betul-betul yang sangat apa namanya, sangat pemikiran yang sangat serius sekali dalam bekerja, sehingga kan apa namanya yang teman-teman dapati dalam perusahaan tersebut itu bisa diaplikasikan kepada dirinya sendiri, sehingga sesudah kita apa namanya keluar dari perusahaan ataupun perusahaan itu yang sudah ada. Jadi kayak gitu teman-teman. Mister saya ini luar biasa. Jadi saya intinya selama jadi karyawan itu saya memang staf, saya memang karyawan, tapi mental saya itu bukan karyawan, mental saya adalah bos. Bos. Mental saya pengusaha. Pengusaha, gitu. Entrepreneur. Iya. Ya. Jadi kayak gitu. Jadi tidak hanya mental karyawan, tapi ditanamkan mental bos. Yang bos. Tentu kalau sudah mental bos atau pengusaha, iya, itu ada rasa ingin tahu atau curiosity, iya, yang sangat dalam, mm-hmm, untuk mengetahui apa yang mereka lakukan, kerjakan. Betul. Bukan hanya sebatas kerja saja, tanpa kemudian mempelajari prosesnya. Tidak ada nilai learning proses di dalamnya. Kan? Iya. Sehingga kalau sudah bekerja, kemudian tahu ilmunya, mendalami dari seluk beluk, termasuk administrasi, kemudian hal-hal teknis lainnya, itu strategi marketingnya, iya, ini bisa diaplikasikan sendiri, bahkan bisa sukses membuat perusahaan jasa pengiriman sendiri seperti Mr. Zain atau Zaininya ini. Karena saya kira apa namanya, untuk di bidang bisnis kurir ini, saya kira hanya untuk bagaimana kita mendapat customer banyak. Customer, ya. Ya tentunya itu ada beberapa strategi yang harus kita tahu dalam bidang marketingnya. Bagaimana cara pendekatannya dengan customer, bagaimana kita cara ngomongnya dengan customer, bagaimana kita apa namanya memantapkan customer itu percaya terhadap kita. Karena kita tidak menjual produk, yang kita jual adalah jasa pengiriman. Iya, kalau menjual produk itu akhirnya sangat gampang, bahwa kita bawa produknya, contoh bawa Milo gitu kan, ini bu saya jual Milo, kamu mau beli nggak? Kita kan jual jasa pengiriman. Jadi saya kira memang hal-hal yang sangat penting bagi ekspedisi khususnya pada Malaysia Indonesia itu adalah strategi marketingnya. Setelah itu, apabila sudah menguasai strategi marketing, bagaimana customer itu tetap loyal terhadap kita,
apa namanya, bagaimana caranya menjaga loyalitas customer, iya, customer kita itu tidak lari pada perusahaan lain. Itu menjaga, intinya menjaga kepuasan, iya, kepuasan pelanggan atau customer. Terus yang terakhir, Mr. Zain, mungkin harapan barusan kesan atau dan pesan, iya, kepada teman-teman baik yang kuliah atau nguli, iya, intinya yang berada di luar perantauan, di luar negeri atau dalam perantauan gitu, bagaimana kemudian tidak hanya menjadi punya mental karyawan tapi juga mental entrepreneur yang bisa mampu kemudian berdikari, bisa mandiri sekalipun sudah resign atau sudah tidak lagi dengan bos atau perusahaan di mana mereka atau kita itu bekerja. Harapan, jadi harapan saya kepada teman-teman semuanya, apa namanya, follower ya, follower YouTube Waru Puasa ini. Jadi harapan saya sebagai pengusaha ekspedisi pengiriman barang dari Malaysia ke Indonesia, itu harapannya apa namanya, belajarlah dengan giat yang lagi di bangku kuliah, belajar dengan giat bagaimana nanti setelah teman-teman itu keluar dari kuliah itu menjadi apa yang teman-teman inginkan. Untuk menjadi pengusaha, pelajarilah apa namanya, hal-hal yang terkaitan dengan pengusaha, dengan terutama secara globalnya adalah pembisnis. Iya, pembisnis. Ya. Terus apabila teman-teman yang sudah bekerja setelah kuliah, setelah sudah bekerja di bidang perusahaan itu, harapan saya itu tekunilah pekerjaan itu, cintailah pekerjaan itu, karena bagaimanapun kalau teman-teman itu hanya bekerja saja tanpa menekuni, tanpa mencintai, bagaimana nanti teman-teman itu untuk apa namanya menjadi pengusaha setelah usaha itu tidak ada ataupun teman-teman sudah keluar dari perusahaan tersebut. Jadi teman-teman itu tidak apa namanya fokus kepada untuk muli saja seperti itu ya. Jadi harapan saya teman-teman juga mempunyai usaha sendiri seperti itu. Ya. Terima kasih Mr. Zain ya, sudah hadir di podcast saya. Semoga ini video sangat bisa bermanfaat dan barokah, bisa diambil barokahnya oleh teman-teman siapapun yang menontonnya. Dan tentu ada banyak ilmu yang kita bisa pelajari. Sebagaimana saya sampaikan di awal pada prolog barusan bahwa saya tidak mau menanyakan posisi atau omset atau apa istilahnya aset yang dimiliki oleh Mr. Zain. Tapi yang saya tanyakan itu, kita pelajari bersama itu bagaimana beliau ini berproses dari nol sehingga kemudian di posisi yang sekarang kayak gitu, sudah sukses, bisa dikatakan sukses dalam dunia jasa, yang usaha yang bergerak dalam dunia jasa ekspedisi pengiriman BCA Cargo. Ya, demikian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.